Rahman yang mempunyai kelebihan terlebih dahulu. Ebenezer Asifuah yang meninggalkan Aisyah Hadi dengan kepantasannya dan ketenangan untuk menggunakan kekuatan untuk menjadikannya 1-0. Perhatikan sekali lagi Asifuah menjaring terbanyak piala MFKan gol, tetapi sebaliknya satu pemain yang sememangnya sinonim dengan jaringan, Ebenezer Asifuah. Gol kedua dan yang keenam dalam piala MFL musim ini setelah 6 perlawanan.